Siti Hawa di Jidan, setan di Eropa di Barat, orang di Khorasan. Bulan ceritakan setan di Barat, ceritakan Adam jeung Hawa. 40 tahun Adam jeung Hawa sirineangan. Urang mah 40 tahun, 40 poe ditinggalkeun budak maju. Cicing doa cicing. Leres ke panci. Cepat sih dewek nungguan 40 kue dulu dengan rontok dengan dia jangan nempuh ucing nong ente dengan akhirnya Nabi Adam lebih kasaut lembang tiannya datang ke Jabal Rohmah. Nabi Adam naik sugan kue pamajikan ke tempo atau nungi teangan ngan hiji nungi hiji alhamdulillah sakitu lega. Eta Adam naik ke Jabal Rohmah, begitu naik, cek Adam itu sahaja. Oleh mana? Pos jelma. Ah, cek Adam mual. Salah pemajikan dewek, dan jelma teh kerek dua. Akhirnya Adam turun di Jabal Rohmah, Siti Hawa maju, dijegat. Bertemulah di padang Arfah, maka Arfah adalah tempat pertemuan jemaahan. Mudah-mudahan mengalir diri sini karena sini kamu tahu. Harayan kamu tahu. Ya. Atau sedatangnya. Ya. Alhamdulillah sakit itu biaya kaya. Berarti ayah-ayah gelah, gak ubah duit, diuruh kahayan, kira-kira jadi mua. Wah. Omok kahayangnya kan sabulah kurang, hayang pemajikan kahayang dari tanah. Nanti saya pakai training di Lulatis. Padahal pangan cipta bagus, mos-mosan. Ini yang di toel, kita pemajikan gaya. Saya doa, gaya lah. Terus saya berarti ayah kahal. Akhirnya Nabi Adam bertemu di apa? Menjalani hidup semesti hidup manusia di dunia. Ternyata jauh berbeda kehidupan surga dan kehidupan di dunia. Di surga mah pancit, toha kasarannya di surga mah moal usaha, moal nyangan duit, ngaku hayangan, hayang naon wae. Alat transaksi cuma satu, subhanallah. Gusti amin hayang nasgor, subhanallah. Gusti amin hayang potoprak, subhanallah. Gusti hayang daang di padang, subhanallah. Gusti hayang wedadari nunggeli, subhanallah. Wis aya di hareup di dunia kitu. Gusti hayang nasgor, subhanallah. Karena hidup di dunia adalah proses tidak semudah membalikan telapak tangan. Kudu usaha, beresnya. Beres barang dahar, beres kalimatan di surga mah cukup dengan alhamdulillah. Bapak jajan di warung, beres syukur. Cek bapaknya, alhamdulillah mantap. Di atas butuhkan warung mah. Di atas mah. Bari cincin bulunya. Ini ngayah ya. Benar tuh cek sana. Ayam besok nyatu, kalau bagi oh sudah nyatu, ayam baru bantuan, menikahnya beda jangan deh besur, mata cek Nabi Adam ya Rob ribu dari hidup di dunia 40 usaha kudu ikhtiar cukup subha cukup alham ya Robbi
aadi ila jannah gusti abdi bisa terjemput bodi balik deui ka surga qala bala anta wa min dzurriyyatika cek Allah Adam maneh ke Allah bisa balik deui ka surga bahkan jeung turunan maneh nu geus aya nu bakal datang ari urang turunan saha Adam Adam sanajan teu sakola baheula aya nu nyebutkeun urang teh turunan monyet sih aya nu nyebut itu aya tah di sakola saha teh ngaranna Yuli Darwin Darwin Darwis Darwisnya jadi buat Darwis dari Bali Molot Bapak itu yakin Bansi Darwis Darwin Darwis Darwin mah gue main bola pensi cek Darwis jelemah teh tina monyet cek kurang kerisya keserangan cumi najis ayo mah tina nawa kurang ada boga-boga man kullu kumin azam wa adam min cek Allah hei ada mana jeung pamajikan mana jeung turunan mana bisa balik deui ka surga tah eta kabar gembira ka urang Allah memberikan ultimatum bahwa urang teh bisa ka surga bisa ulah kieu ada urang mah santri lain kiai lain ustad lain moal ka surga tah urang mah padang jero salat moal ngaji moal jero teman-teman ai surga ke kiai ke santri ke jero eh, cumbuli kalian nanya, surga ke kiai ke santri ke jelma, jelma dimana, wae bisa ke surga, berarti memenuhi persyaratan, pada sih, ai mau naik kapal ke wisata ke jelma, ke luar kota ke luar negeri, bukan, jual ke jelma, film, pakai senar sakit pasilan. Pakai baju nanti kancing nanti gengsor datang ke airport Jakarta tapi mawa duit sakere sih beli tiket diasupkan ke kapal mah nama kita asupkan tiket lewi boga tiket kurang pakai boga tiket boga jual jelma gatah pakai sapati pakai dasi datang ke airport masuk nelayan non pas melayu nelayan nyolong kan deh hancur gaul lah ini terima kasih Pak Cik benar nyolong mau jawab nggak Pak Cik kurang sunat sih mangga nggak ada sunat no ya saya ini melayu kan daripada melayu KTP bisa disun so ayah sunat itu bisa di melayu kan hiji tembini nah bahasa melayu tak tembini ya ya benar bina-bina sama sakwa nomor kedua tukang usut launa colong jiri wil nama sama lain colong jiri wil kemarin saya mancing di kolamnya Pak Hancik itu akannya ikannya banyak sampai colong jiri wil sana jan gagah pakai sabatu pakai jas nyolonong karena kapal demawa tiket diasuhkan dia tewak yang penting kita punya tiket laras, maka hirup pulang pesimis, ah, ada ulang mah miskin, ulang mah bodoh, ulang mah hirup tekil, nanya mah hirupan sahada lain hansip usia Allah. Hanya perbedaan status sosial, belum tentu nilai hakikat menurut Allah. Dan kabirin dalam mama sarwa, menurut Allah, lu gak beda ke dalam mama ketakwaannya. Kartos, siap mama doa. Udah tidak tadi. Oh, kelomba. Dan jawaban nanti kurang gitu kan. Kelomba. Sama orang kukus ya, lo pake. Dinang gelas, sama yang menikah. Gak bisa itu. Tuhan, ya Muhammad Toha Malu kaya. Benar kan begitu. Punya manfaat. Ayo, enok, kabe. Insya Allah. Ada hanya naik Muhammad Toha di Indonesia. Ya, nama kita di Indonesia. Pantong. Gak nanya nantinya. Saya kritik. Oh, bukan nanti. Kritik kaya. Membangun. Ajit, misalnya. Ayo, namanya. Ayo, mencoba. Ayo, membangun. Lain buat itu. Oh, cairan. Apa-apa. Biasa saja. Bawa iya. Sambil naik sambil naik. Iya kan? Nanti. Pemotongan. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh ibu-ibu ayah di luar. Ya, orang-orang dari Toral itu kampung. Teraskan. Ayah ke surga. Ibu-ibu ayah ke surga. Ayah itu. Ayah itu lebih tombol lah. Ayah itu. Ayah, ibu-ibu ayah. Nanti lu balik dari akar lu saranya ini sangka surga dah surga maka jelemah benar sahawai bisa ke surga sahawai bisa naik kapal lu penting boga tiket ke surga ke seluruh dua selidik lah anak lu contoh hari ini tiket ke surga dengan dua anak panggilan kita ke bangus ulah nempo dua nah tapi kualitasnya leres dan tetap ada nomor manuhari mah nomor hiji leuwih memang dua bisa hiji paham ya ngomong di luar politik hari di luar karena Indo Sukabumi Karawang Sabodo ada nomor hiji nomor dua nomor tilu paduli nomor ini aman nah, nomor hiji nomor dua nomor tilu nu penting aman hidup aman hidup aman Epan Mas lu ya. Oh. Paduli. Paduli enggak urang penting dari kaki politiknya. Nobar Bima. Benar. Di rumah kudu aman guna lah kontan. Saha wae bisa suka mah. Nu penting boga tiket. Tiket ka surga seuleuy. Hiji. Tiket. Aman deui aman deui nya minum deui nya mah Epan Mas lu. Nomor kahiji tiket ka surga teh mahal. Sangat lah. Aja penting jelema tukang salat tukang ibadah, adu galajer hayang ka surga, hirup-hirup na jalan mana? Aye jalan ka surga? Ngan secara amalia lain aja surga bakal dibuka pandona ka jelema nu geus. Jadi syaratnya teh kudu. Oh. Aya ke surga. Iya. Kira hak ke surga. Ya itu sih monarki. Terus syarat ke surga mutlakna kudu mahon. Sebab Allah tidak membuka pintu surga ka jalma nu masih mehir. Lamun tukang ibadah lain diganjar dibere ka barokah. Jelema masuk ka surga hirup-hirup mangan dua. Hiji Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Nomor kedua Ki Bilal waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kunaon Ki Bilal ka surga ngeureuan Nabi boga wudu memeh ada. Muhammad Toha boga wudu encan salat. Aing mah pikeun wudu heula atawa beduk heula. Hayang nanya kudu heula kudu heula. Apa hayang ka surga gagancangan kudu wudu heula memeh. Kudu. Kudu wudu heula memeh. Urang mah geus wudu kakara. Leuleung kakara nya geus wudu 3 jam kakara kudu geus. Salat zuhur jam 3. Beres salat kalung teh ada. Ceuk yang toha teh geus teu ada. Dewek kakara salat zuhur ya geus ada. Gelo teh jam toha sholat tohor jam tilu mu ada tepat waktu. Jadi lu bisa. Bas. Mas itu. Nu gelo mah jelema nu sholat tohor jam tilu. Jadi jam toha lamun sholat tohor jam tilu jam toha oge. Tiket ka surga teh sabiji? Hiji. Mamat pula di pikiran dari urusan pula. Mau mah urusan Gusti Allah. Ulah sok mikiran urusan batur pikir mah urusan urang. Lamun jelema hirup mikiran wae batur moal maju sok. Maju moal. Moal. Make moal. Cicing. Benar cicing. Kunaon make moal? Dah ayo pikiran sah. Ari mikiran urang mah urang mah ngan sorangan ari batur mah loba. Beres si jaya di pikiran pindah ke sumar, beres sumar pindah ke suhori, beres ke suhori, hayo di pikiran sana. Ayo kesempatan maju ke? Ya, lamun hayang maju, pikirkan diri sendiri, jangan pernah memikirkan urusan orang lain. Hati lah, lain puluh Korea. Ah, dikabungkan duitnya ke dewe, kesempatan.
muang mikir batu salah artinya. Jangan terlibat dengan urusan orang. Setiap manusia punya urusan masing-masing. Kados maju muang jelema nu sok ngurus wae urusan batu. Lamun hayang maju urus wae diri sorangan. Urus wae keluarga, urus wae anak. Naon sababna maju jeung teu majuna tergantung urang mangga majukeun. Kados yang toh akan, insya Allah. Wih, ini dia balik ketua ngaji, insya Allah. Balik ketua ngaos, ngomong pada di ketolan. Pas, ayo ngajak bapak itu beri insya Allah ngabis. Wah, mawar mawulan dipikir, enggak saya sama urusan Gusti Allah. Tak saja memang apa kan emang? Wah. Apal karena mau mah jelema nu geus polot supaya. Teu saeutik jelema geus polot cenah incun apa ya? Aya nu kitu aya. Bisa teu diheuli-heuli. Sugan-sugan di mah incunna ku Allah rek dimolotkeun kieu lah. Hayu cek incunna teh mah lengkap atuh sih ngeuleuh sih teh. Mata imah naon keneh? Murah keneh. Lamun aya keluarga nu kudu motu bapak teh kana polotan. Cek malaikat teh kitu teu naon teh bapak sia di mana aya? Aya di parapatan diongkrok usaha cekah jero iya akan menganak misal muat anak manih kudu-kudu mawat ngancan siap dia lepaskan sama cek bapaknya aduh lain terayang mawat dia motor 5 bulan namun ayam modar sama meneruskan misi bapak keluarga manih kudu ayam mawat kedopatkan kakina dimana kina di gunung kengarahan datang malaikat dari malaikat mana akhirnya siapa sadar kesana di pulang di bawah sini cek akhirnya ikan naon mata mama terbisa ditarbitkan beres sok lagu maut ditarbitkan itu nuk kolot lah dan masih gitu jemputin dan sok manusia masih gitu mana kolot sok kurang dia kolot maut kami air perjamaah air perjamaah buku yang tohan ada kedua yang kedua tidak tohan tapi jujurnya biasanya di jujur masuk lobah biasanya benar-benar si betul lah sekarang aku udah si betul ya Allah lamun kolot kabeh dimohonkan ku Allah masih gip jempli gara-gara tanu sok nahiru ke masjid manu kolot tak dimakin lo kolot sing paranya kumur lu ngorak tambah berkah ngandis kolot sing gede rumah sak lu ngorak lu sok ngepak dadah. Ia mampu sekolah umur 70 tahun masih kena ngiri di napan mundur. Eh nyawer masuk ke duit kena susu biruan aja. Lalu balik ke ditolong deh. Lain jam beri bangun bangun. Ayah yang begitu. Wah sih enak. Kumaha lamun ke nusuk ke duit kena susu modal. Tului modal kan dina susu. Modal dina susu pamajikan di samping nikmat terus mau khotimah aja. Ayah modal dina susu batur. Jemputlah. Tadi saya toh ada jemput ni. Kamu kasih ni masih toh ada. Tuhan hanya yang dengar. Oh, toh ada. Adakah posisi mereka di mana awan toh? Oh, di mana awan? Susu mereka beres, beres. Lu kolot si gede rumah. Lamun kuel mung beres. Ada jalan manusia lain bermu. Bermu tu. Diurang contoh-contoh siji anu soleh iji jelema soleh mah ngomong nage berkualir tarana nyarikeun bae senantiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bari angkat tangan teh bari kapali hira eta teh jelema soleh nama teh soleh aya ilmuan nu ilmuan kitu teh coba ngalongkonna rumah anjeun mere ka mana mana toha sedih dibuat nanti teh soleh samana mana teh soleh mah sudah teh soleh isukan maulah gitu dan tohan guru dari jelema soleh bahasa guru soleh cirina bahasa soleh ngenah ditarima ngenah diterima assalamualaikum penyakit kamanten tapi apa arti bahasa dan penting mahate saya ngajar bahasanya sumuhun pulang meleng batu ayo senal ini ayo mending goreng bacot tapi akhlak soleh mending ngomong soleh akhlak bawa menang. Wah, wah. Ya, ari bahasa mah da tergantung urang lemes. Garut lemes. Urang garut mah ku bawa ning lemes nyebut abdi teh abdi.
Urang Bandung nyebut abdi teh bahasa luar biasa. Urang Cianjur mah ku bawa ning lemes nyebut stasiun teh entot ieu. Kamu sok bisa. Urang teh aya nu marak ka Ponorogo sih urang. Eta urang Cianjur. Neng bade kaman kan enyik-enyik tanginas bade kawarung sinan tenang ngalangkung kadir ayo kadir mapan tangtok yor macet aku bawa nih lemas stasiun di untok cekuran mending untok minyaknya jeta dua kurang suka bumi tergantung di bawah ngomong aku sah batul lemas kurang ke batul kasar kurang ke oke pahansip wilujeng ending assalamualaikum cepahansip waalaikumsalam sami-sama kita berkah kurang kena mengenakin ke batul nah gitu batul mengamimiti makinah kaulah ayo hidup kurang sok licik ayo batul hayang ngawal maka urang ayo marihatin hormat ke batul ayo batul hayang lemas ke urang ayo marihatin nanya ke batul kenal kerehen saya di dia jeng ayo ditanya maaay nih goblok sih satu-satu maka harga diri lain kumaha batur harga diri kumaha batur dari fatinya urang lemes ka batur batur oge keun da bahasa mah yang daerah beda urang Banten ulah disebut cogok beurah kasar urang Banten teh satu ye dia teh ngajamur ka mana dia teh ini bakal masanten Banten 2 tahun 2 tahun mungkin disubun di onang ka Banten ye kiai rek ngajamur ka mana. Tapi mas cerita isu-isu, bis mantau, bis suka bumi, bis mantau dari dia. Jadi simpulnya tadi mantau dari rumah. Ini nyampe, hei, ulah wakil ngaji di kapur, nyimpang gak kalau goblok main ya. Kurang dia nyimpang dari kapal gurna, sok kopi payut, sok samurai suku, sok dodol hidup, dia mari ambis. Dan kurang teh, rasanya dia apa begitu suka dia boleh kandang. Dan kurang dia bukan adanya. Eh, rada telat, tuh aja kurang Banten. Hei, kiai, kurang di dolan, ayo berlodokan. Ayo diulang lodok aja lemakan pelik. Karena pelik yang berdomak. Coba kamu cek urang itu. Ajengan, engkir, rengsek, ngahos, dihanturan lagi urang lodok. Jadi nanti saya ingat pantau benus. Tapi urang Banten, urang cuma ada mah urang suka. Itu baik bahasa mah gitu ge. Nuh penting hati. Dan urang yang gila itu Allah. Malah bahasa nak naonan. Al-Qalbu mau bingung nanti Robi. Mata hati urang singsa. Syarat tapi nama tadi teh hiji kudu mah dua kudu jadi jelema sok ari jadi jelema sok teh syaratna sahiji opat hiji kudu poel ayo lamun bapak yang buka budak saleh giringkeun ka sakola anterkeun ka pasantren cenah sakola cenah mah pasantren populiheun atuh urang teu kitu cik an urang mah ulah carana tahartos tahartos ada yeuh seurik-seurik ngabodor tapi kudu aya ilmiahna sabab aya ngabodor ngabodor teu geus sia tilang jadi huntu. Emang tipe ngaji tenang lah, tapi ayam menjadi untung. Kulit mah nggak bodor, gak kulit ayam sina, dan kulit malah si suai. Si suai nggak bodor, pintar, pintar nggak bodor lah, pintar. Tapi ayam sian tuh, ayam sian tuh, itu ayam sulit. Tapi aneh saja 50 juta tadi bayar. Nah, ini deh, wae. Nggak bodornya ilmu menteri satu pak dari si suai. Kasihan ya, loh, kemarin kan udah lima berat, dapat lima manfaat. Di mana wis boga ilmu teu cukup jelema ilmu tapi kudu dibarengan ku iman. Jelema boga ilmu pinter teu iman pinteran batur. Jadi Indonesia kan pinter mah barata matak dipilih dari pemimpin teu narang. Pinter tapi akhlak kaluran cenah duit rakyat diharapkan. Oh iman di ditu panwasu mah mau lamun karewe. Panwasu mah moal teh dina leutik. Imah di dir, cek negara tak imah gaji maneh dina amplop tak imah ke rakyat, ye, germaneh mah digadah, murayat gelok, eta teh akibat pinter tapi teu boga iman. Lamun aya imah kitu teh, jelema nu boga iman bagikan jelema nu